Enggak seperti ikan pada umumnya, ikan buntal enggak memiliki sisik dan biasanya memiliki kulit kasar hingga runcing. Hai kids, siapa yang tahu ikan buntal? Ikan buntal merupakan salah satu jenis ikan berbahaya yang mengandung racun mematikan. Berdasarkan National Geographic, ada lebih dari 120 spesies ikan buntal di seluruh dunia. Sebagian besar ikan buntal ditemukan di perairan laut tropis dan subtropis, tetapi beberapa spesies lainnya hidup di air payau bahkan air tawar. Yuk kita cari tahu bersama fakta menarik dari ikan buntal. Karakteristik ikan buntal. Ikan buntal memiliki tubuh panjang dan meruncing dengan kepala bulat. Beberapa jenis ikan buntal memiliki tanda dan warna tertentu yang menunjukkan bahwa ikan ini beracun. Ada juga yang berwarna lebih redup atau samar untuk berbaur dengan lingkungannya. Ukuran ikan buntal berkisar 2,5 hingga 60 cm untuk ukuran ikan buntal raksasa. Enggak seperti ikan pada umumnya, ikan buntal enggak memiliki sisik dan biasanya memiliki kulit kasar hingga runcing. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Hewan paling beracun di dunia. Ikan buntal merupakan hewan beracun. Ketika dalam keadaan terancam, ikan buntal menggembungkan diri dan melepaskan racun dari kulit yang dikenal sebagai tetrodotoksin atau TTX, bahan kimia yang 100 kali lebih beracun dari sianida. Selain itu, ikan buntal juga dapat mengeluarkan cukup racun dalam hatinya yang mampu menewaskan 30 orang dewasa. Siapa saja yang terkena racun ini dapat mengalami mati rasa, kelumpuhan otot, pusing, gagal jantung, hingga kematian. Bisa tumbuh hingga 47 inci. Ikan buntal terbesar diketahui bisa tumbuh hingga mencapai panjang 4 kaki atau sekitar 47 inci. Panjang mereka bisa melebihi bayi buaya loh. Ikan dengan panjang ini banyak ditemukan di Australia, Jepang, dan Afrika. Ukuran terkecil ikan ini kurang dari 1 inci dan ditemukan di sekitar India Barat Daya. Meskipun ukurannya kerdil, mereka memiliki kemampuan menonjol, yaitu bisa memilih untuk menjadi jantan atau betina loh. Gigi ikan buntal terus bertumbuh. Ikan buntal sejatinya memiliki 4 gigi, 2 gigi bagian atas dan 2 di bagian bawah. Keduanya menyatu sehingga terlihat seperti satu gigi besar sehingga terlihat seperti tikus. Faktanya, gigi ikan buntal ini terus mengalami pertumbuhan, sehingga untuk menjaganya tetap pendek, mereka menggunakan gigi untuk membuka kerang, memakan karang atau alga, serta ikan-ikan di dasar lautan. Bisa menggembung 3 kali ukuran tubuh. Karena ikan buntal bergerak lambat dan berwarna cerah, ini membuat predator lain bisa dengan mudah memakannya. Saat merasa terancam, ikan buntal akan menggembungkan diri dengan mengambil udara dari perut 3 kali lebih besar dari ukuran tubuhnya dan menonjolkan duri-duri sehingga enggak menjadi santapan predator. Inilah mengapa ikan ini disebut ikan buntal atau dalam bahasa Inggrisnya pufferfish, blowfish, balloonfish, clownfish, atau toadfish. Nah, itulah fakta menarik ikan buntal berdasarkan berbagai sumber. Sudah pernah melihatnya, kids? Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya, kids. Bye-bye!